Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini rute yang mau ke Darajat. Kalau dari arah belakang saya ini belok kiri. Kalau misalkan Anda mau ke kota, mesti nanti lurus. Untuk yang memerlukan rute ini, beloknya dari Palunjuk namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Selamat berjumpa lagi di channel saya. Semoga hari ini Anda sekalian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, sahabat, kebetulan saya lagi berada di puncak Darajat Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Untuk Anda yang mau berwisata atau yang sudah berwisata ke sini,
Di sini tempat yang sangat sejuk, nyaman untuk beristirahat, untuk melepas kepenatan setelah Anda seharian bekerja atau untuk mencari suasana baru di area suasana yang sangat sejuk dan nyaman. Nah, sekarang saya akan jalan-jalan aja ini mah. Kita jalan-jalan, cuman jalan-jalan aja, sebab gimana ini kan sudah banyak yang review tempat ini gitu kan. Kebetulan lewat ya sudah, kita ambil video sambil jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan sambil lihat-lihat apa yang ada di sekitar ini. Tapi yang pastinya ya jalan-jalan sih. Jalan, kebanyakan menyusuri jalannya. Lihat-lihat semacam ini nih, pipa-pipa apa nih. Kayak orang kayak ular piton. Pipa gas kayaknya nih. Nanti lihat, kita lihat aja perjalanan tadi ya. Kita sambung lagi nanti. Oke, kalau penampakan dari dekat jalannya seperti begini. Jalannya ada pipa. Coba kita tengok ke bawah. Ada apa? Oh, di sana ada tempat wisata juga tuh. Ada tempat-tempat bermain. Jadi itu ada kolam renangnya, ada penginapannya. Ya, bolehlah untuk teman-teman semuanya yang belum pernah kesini dicoba. Ini soalnya kan suasananya sangat dingin sekali, sangat sejuk. Untuk pemandangannya, ya untuk memanjakan mata dan pikiran lah intinya mah. Nyaman, nyaman. Nah, ini teman-teman, pipa gas. Dari sini ke sana terus ke atas. Balik lagi ke sana, nyambung ke sana terus. Wah, ini. Ini berisik banget nih. Awas pipa panas, katanya sih panas kalau dipegang. Jangan dipegang makanya, takut panas nanti lepuh, bahaya. Tuh, itu kan untuk pemandangan ini di area atasnya nanti tuh sampai ke sana. Sayang kameranya nggak bisa ngezoom banget gitu kan. Di zoom terlalu besar jadi blur. Cuman ini mah deket-deket aja nih yang seperti begini nih. Ini suasana yang ada di kawasan Puncak Darajat, Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Untuk yang belum pernah kesini, lebih dekatnya susah sih kalau review satu-satu, itu kan di bawah tuh. Seperti di zoom, ada kolam renangnya, ada pemandian air panas, terus ya banyak lagi lah. Ada bungalow, ada restoran. Intinya dimanjakan oleh pemandangan alam yang sangat sejuk sekali. Soalnya ini wisata alam untuk dikunjungi dan sangat recommended sekali gitu kan. Soalnya murah meriah lah kalau di daerah, beda sama kita healing ke luar negeri pasti mahal sih. Ya gitu aja dulu. Ini salah satu tempat wisata atau tempat yang ada di Derajat nih. Ada kolam renang, ada penginapan, ya hotelnya juga murah meriah kali kalau di sini mah, beda sama di kota atau di luar negeri gitu kan. Ini nyaman, asli nyaman. Bukit, pemandangan luas, area pertanian, banyak yang seger-seger lah kalau di sini. Kecuali tuh, itu nggak tahu itu apa itu. Itu biasanya uap dari gas yang keluar dari pipa ini mungkin. Ya begitulah, saya nggak tahu lah itu apa, apa aslinya itu apa, nggak tahu. Gitu aja, yang penting saya lihat aja di review kayak begitu. Nyari kopi dulu, kopi. Nah, ini teman-teman, ini pintu yang masuk ke area Derajat yang ada bungalownya nih. Ini bisa dijadikan tempat wisata. Ini yang depan juga kayaknya nih nggak ada yang isi, soalnya biasanya kalau misalkan
lagi hari libur liburan, wah di sini ramai banget. Sampai kesini itu bis itu nyampe gitu kan. Cuman saya males masuk ke dalamnya aja, dilihat di luarnya aja lah, kayak begini nih. Kayak begini suasananya, kayak begini. Tuh, kalau ke sebelah kiri dari saya itu yang tadi. Tuh, ada waterboom, ada ini salah satunya. Kalau di review satu persatu ya kelamaan lah. Ini mah cuman menghabiskan waktu sore hari aja di Darajat gitu kan. Sambil lewat, sambil biasa nyari bahan untuk di kandang, lumayan. Kita ngambil video sambil ngevlog di sini. Wisata alam Darajat, Pasirwangi, Jawa Barat, Garut, Indonesia. Nah, ini teman-teman. Untuk bungalownya, untuk waterboomnya kayak begitu tuh. Di bawah ada tuh. Waterboom ada ya, kalau bawa keluarga, bawa anak-anak di sini lumayan lah. Ini kebetulan bukan hari libur sih. Kalau hari libur sangat penuh sekali di daerah sini. Ini hari-hari biasa sambil jalan-jalan ngambil biasa bahan-bahan untuk diternak gitu kan. Tadi saya mau lihat peternakan kambing sih sebenarnya. Tapi ya ngeplog-ngeplog lah, ngeplog udah sambil jalan aja, nanti ditunjukin kalau misalkan pas ketemu. Ini mah ngambil video sambil ngeplog aja. Sambil jalan-jalan intinya. Nyari ngopi, nyari kopi yang hangat di Darajat Pasirwangi gitu aja. Mungkin segitu dulu perjalanan kita hari ini teman-teman. Karena ini udah hujan, mendung. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.